Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Kiram, saudara-saudara saya, kaum muslimat dimanapun berada, khususnya daerah Sumatera Utara dan Medan sekitarnya, sedih rasanya hati ini. Amal-amalan yang baik ini, perintah-perintah agama ini, mengunjungi sanak famili di kampung halaman, mencium tangan orang tua, merangkul orang tua, tidak dapat terlaksana pada saat sekarang. Kenapa demikian? Dan sama-sama kita ketahui, pada saat sekarang ini ada virus corona di mana-mana merebak. Puluhan ribu orang terkorban kena virus ini. Ratusan ribu orang terinfeksi kena virus ini. Kita nggak tahu pada saat perjalanan ke kampung, lihat orang tua kita, virus itu terbawa pada diri kita sehingga tertular di kampung kita. Sehingga keburukan pun akan tersebar di kampung kita. Karena syariat agama juga mengajarkan, hendaklah kita diperintahkan untuk menjaga kebaikan pada diri kita dan juga menjaga kebaikan pada orang lain. La durara wa la dirara. Hendaklah kamu menjaga, menghindari keburukan pada dirimu dan menjaga, menghindari keburukan pada orang lain. Bahkan syariat agama juga mengajarkan kepada kita menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mengamalkan kebaikan. Untuk perkara itu, ya Abu Kiram, saudara-saudara saya, kaum muslim-muslimat di daerah Sumatera Utara, Medan sekitarnya, ataupun di mana berada, hendaklah saya mengimbau, hendaklah mudik tahun ini kita tunda. Kita di rumah saja, kita buat video call dengan sanak famili keluarga kita di kampung halaman. Kita ucapkan mohon maaf dan juga ucapkan selamat lebaran. Kita doa sama-sama dengan asbab keberkahan bulan puasa ini dan lebaran ini, tahun ini, Allah SWT angkat segera virus corona ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.